Assalamualaikum semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial membuat desain banner spanduk menggunakan software GIMP. Pertama, kita buat new image. Ini ukurannya kita ke sentimeter ya. Terus ini width panjangnya itu kita bikin 300, terus height-nya atau tingginya itu 100. Ini advanced option, ini resolution kita buat 72 dpi aja. Ini ya 72. Kita oke. Ini kita oke. Nah, ini 3 kali 1 meter ya, ini ukuran aslinya ya, ini skala. Terus kita kasih warna dasar spanduknya, misalkan ini biru. Oke. Kita buat new layer ya, transparan. Ini kita akan membuat pola ya, dengan ini pet tool ini ya, kita buat pola ya. Ini color management kita buat proof color ya, kita proof saat di print ya. Ini CMYK, ini kita buat polanya misalkan seperti ini. Terus kita isi warna. Oke, silahkan membuat pola ya untuk desain spanduknya. Nah, ini sudah jadi ya. Terus kita export filenya ini ke format ya, silahkan pilih TIFF, JPEG atau ke format PSD ya. Ini kita select file tipenya ya, kita pilih misalkan PSD agar nanti masih bisa diedit, misalkan ada yang mau dirubah-rubah. Oke, ini kita tulis banner. Ini hanya opsi aja ya, pemilihan
ekspornya ke PSD, silahkan teman-teman pilih ke TIFF atau JPEG ya, yang bisa lebih ringan membawanya. Kalau sudah siap cetak, oke, ini masih loading ya. Oke, ini saya coba ke PSD. Nah, ini. Oke, ini hanya sampel aja ya. Ini besar, tetap bagus ya kualitasnya. Jadi aman dicetak. Ini menggunakan preview CMYK. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.